Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Al-awwalu yang pertama, asarun najwi ba'dal istijmari bil ahjar yufa anhu ma lam ya'dul makhraja. Bekas kuturan sesudah beristinja dengan batu. Nah, orang tuh beristinja lawan batu itu pasti ada bekas kuturannya, ada macam banyu pang bebasuh itu. Ini beristinja lawan batu, itu kan masih ada bekasnya. Nah, itu dimaafkan, dimaafkan. Selama yang keluar itu kada melampaui dari tempat keluarnya. Misalnya kita pahami. Nah, selama kamih itu keluar dari mulutnya, nah, kada kelain-lain perancingannya, nah itu dimaafkan. Kalau orang misalnya bakamih tak perancingan ke batang paha kemana, nah itu kada maaf lagi itu. Kada kawa diistinjai lawan batu, yang kawa diistinja dengan batu itu yang kotorannya ini keluar kada melampau kemana-mana, nah itu dimaafkan. Wasani yang kedua yang dimaafkan, tinus syawari wa gubarur raus fit tarik yu'fa anhu ma'atayakunin najasa. Tanah jalanan, debu kotoran di jalan, jalan raya itu ada tahi sapi, ada macam-macam. Yufa anhu itu dimaafkan daripadanya, ma'atayakunin najasa serta diyakini najisnya. Itu jelas sudah jalan-jalan itu najis, macam-macam kotoran di situ, ada tahi kambing, ada tahi sapi, ayam, macam-macam. Diyakini sudah itu najis. Nah, lalu kita berjalan di situ, ada debunya, ada tanahnya, terkena pakaian kita, terkena batis kita. Nah, itu dimaafkan, dimaafkan. Biqadri ma yata'azzalul ihtirazu anhu, dengan kadar sesuatu yang uzur kita menjaga diri daripadanya. Wa huwa alladhi la yunsabul mutalattihu bihi ila tafritin aw saqtatin, yaitu orang yang tidak dinisbahkan bercelumur dengannya kepada melampau batas, kepada taksir, nah, kepada taksir atau gugur muruahnya. Amun misalnya ini jalan, jalan. Jalan ini di sini tahi sapi. Nah, di sini ada nang kada betahi sapi. Tahi sapi yang dijalani, nah itu taksir ngarannya, itu kada maaf. Nah, atau orang ini punya pekerjaan-pekerjaan yang menghilangkan muruahnya. Misal tukang sapu jalanan, nah ini mengumpulkan najis-najis di jalan, dibuangnya, nah itu kada maaf juga. Kalau kita hanya sekedar lalu di jalan itu, kita yakini jalan itu najis karena bekas kuturan macam-macam, karena awak kita, karena pakaian kita, nah itu dimaafkan. Asalisu yang ketiga, ma'ala aspadil khub, sesuatu yang ada di bawah khub atau di bawah sandal. Kan kita berjalan bersandal nih. Nah, kadang-kadang kita ada menjajak apa, ada tahu yang kita jajak. Nah, itu dimaafkan. Min najasatin, daripada najis, la yakhlu tarik anha, yang tidak sunyi najis dari, tidak sunyi jalan daripada najis itu. Fayu'fa anhu ba'da dalki, maka dimaafkan daripadanya sesudah menggusok sandalnya, sepatunya itu, lil hajat, karena hajatnya. Jadi sepatu, sandal atau khub yang berjalan di jalan yang kita yakini itu ada najisnya, nah itu cukup kita sapu, kita gisik sepatunya, kita gisangakan ke lantai, itu sudah suci dah, sudah dimaafkan najisnya itu. Ar-rabi'u yang keempat, damul baragis ma qalla minhu aw kathura, darah kutu anjing, darah kutu baik sedikit atau banyak itu dimaafkan. Illa idza jawaza haddal adah, kecuali bila sudah melampaui batas adat. Sawa'un kana fi thawbika, sama ada di pakaian engkau, au fi thawabi ghairik, atau pada pakaian orang lain, palabistahu, maka engkau pakai dia. Nah, pakaian kita ini ada bekas darah kutu.
Nah itu dimaafkan juga. Sama ada pakaian kita atau pakaian orang lain kita pinjam, pakaian orang lain itu ada darah kutunya, nah itu dimaafkan juga. Al-khamisu yang kelima yang dimaafkan tadi, damul basarat, darah jerawat. Jerawat tuh tangannya kada berani, nah bapak kali piciki mana di muhannya. Keluarnya darah, nah itu dimaafkan, dimaafkan. Wa mayan fasilu minha, dan yang terpisah daripadanya, min kaihin daripada nanah, wasadid dan danur. Kan jerawatnya dipicik bisa keluar nanah, bisa keluar darah, keluar danurnya. Nah itu dimaafkan. Wadalaka Ibnu Umar radhiyallahu anhu basratan ala wajhi fa kharaja min haddam wa shalla wa lam yaghsil. Dan menggusuk Ibnu Umar akan jerawat di wajah sidin, memicik, keluarlah dari jerawat itu darah. Lalu sidin sembahyang dan sidin kada membasuh. Nah, berarti itu najis tapi dimaafkan. Wa fi ma'nahu, dan pada seumpamanya itu, mayatarassahu min latakhatid damamil allati tadumu ghaliba. Pada seumpama itu, yang semakna itu, sesuatu yang terpercik dari celumuran bisul yang selalu kebiasaannya. Kan bisul kebiasaannya bebenyuannya keluaran di bisul itu, nah itu dimaafkan juga itu. Dimaafkan juga, artinya kada wajib dibasuh kalau hendak sembahyang. Wa kadzalika, demikian pula asarul pasdi, bekas orang bepantis, bekas orang besungu. Itu kan ada darah tuh. Nah, itu dimaafkan aja. Illa ma yaqa'u nadira, kecuali sesuatu yang jarang terjadi, min jarahin daripada luka, awairihi atau selainnya, payulhaqu bidamil istihadah, maka itu disamakan dengan darah perempuan istihadah. Wala yakunu fi ma'nal basarat, yang tidak bisa dihubungkan dengan umpama darah jerawat tadi, allati la yakhlul insan, yang tidak sunyi manusia anha daripada itu jerawat, fi ahwalihi, pada keadaan-keadaannya. Wa musamahatu syar'i fi hadhihi najasatil khamsi tu'arrifuka, dan memaafkannya syariat pada ini najis tadi. Darah jerawat dimaafkan, jalan-jalan yang berdebu padahal itu dari najis itu dimaafkan, darah-darah kutu dimaafkan. Nah, itu memperkenalkan, memberitahu kepada engkau, anna amrat taharah, bahwa urusan bersuci itu alat tasahul, atas mudah. Kada berat bersuci itu, kada semua najis yang mesti dibersihkan. Ada najis-najis yang dimaafkan kalau sudah itu merupakan najis yang sulit kita berhindar daripadanya. Wa ma ubdi'a fiha, dan sesuatu yang dibid'ahkan padanya, waswasatun waswislah aslalaha, tidak ada dalil baginya. Nah, atarpusani, bagian yang kedua, pil muzalibihi, pada muzalbi, alat untuk menghilangkan najis. Tadi kita bicara barang-barang yang najis dan yang dimaafkan. Wa huwa imma jamidun wa imma ma'iun, yang bisa menghilangkan najis itu ada kalanya benda yang beku, ada kalanya yang cair. Ammal jamidu, adapun yang beku, fahajarul istinja, batu istinja. Nah, batu istinja, wahuwa itu batu istinja, mutahhir, itu mensucikan, tathira takhfifin, akan sebagai mensucikan yang meringankan. Nah, kalau kita bakami misalnya ada batu, nah kita basuh dengan batu, kita istinja dengan batu, nah itu sudah kawas sembahyang kita.
Bisarti ayyakuna, dengan syarat bahwa adalah yang beku itu salban keras, tahiran suci, munasyipan, mengisap atau kasat, gaira muhtaramin, tidak dihormati. Tidak dihormati. Syaratnya nangkawa diulah istinja itu selain pada batu kawa, tapi syaratnya keras, suci, kasat, dan tidak dihormati. Umpamanya kayu, nah kayu itu kan keras, suci, dan itu kasat. Nah, ada potongan-potongan kayu itu kawa dibawa untuk istinja. Nah, lain hal yang dihormati. Yang dihormati seperti makanan. Makanan itu dihormati. Misalnya ada untuk nang karas kayak batu. Untuk itu kada kawa diistinjakan karena ini muhtaram, ini dihormati. Wa ammal ma'iat, adapun yang cair-cair, pala tuzalun najasatu bisyai'in minha, tidak bisa dihilangkan najis dengan sesuatu daripada yang cair, illal ma', kecuali air. Benda cair yang kawa menghilangkan najis itu hanya satu, adalah air. Minyak lala kada kawa, minyak gas kada kawa, banyu nyiur kada kawa untuk menghilangkan najis. Benda-benda cair hanya satu yang bisa menghilangkan najis, yaitu adalah alma, air. Wala kullu ma'in, walaisa kullu ma'in yutahhir, takdirnya. Tidaklah tiap-tiap air itu mensucikan. Bukan semuaan banyu ulang nangkawa mensucikan itu. Balit tahirul ladzi lam yatafahash tagayyuruhu bi mukhalatati ma yastagni anhu. Nah, tetapi air yang bisa mensucikan itu adalah air yang suci, yang tidak jahat perubahannya dengan bercampur sesuatu yang terkaya air daripada sesuatu itu. Istilah lain, air mutlak. Nah, itu yang kawa dipakai untuk mensucikan daripada najis tadi. Wa yakhrujul ma'u anit taharah, dan keluar itu air daripada suci. Bi ayyata gayyara, dengan bahwa berubah itu air. Bi mulaqatin najasah, dengan bertemu najis. Air yang suci lagi mensucikan tadi itu bisa berubah menjadi air yang kena najis, dengan sebab didatangi oleh najis lalu berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya. Nah, banyu nang mutlak tadi, banyu nang mutlak keguguran tahi cacak umpamanya, lalu berubah baik rasanya atau warnanya atau bau. Nah, maka air yang tadi suci lagi mensucikan karena gugur tahi cacak, jadi air yang kena najis sebenarnya, kada kau dipakai lagi. Fa illam yataghayyar bi mulaqatin najasah ta'muhu aw launuhu aw rihuhu lam yanjus, jikalau tidak berubah itu air dengan bertemu najis, rasanya kada berubah, warnanya kada berubah, baunya kada berubah, maka air itu kada najis. Jadi banyu nang bertemu dengan najis tapi kada berubah, warnanya tetap, warnanya tetap, baunya tetap, rasanya masih rasa banyu. Nah, itu tetap itu banyu adalah air mutlak yang bisa dipakai untuk mensucikan daripada najis tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, khalaqallahul ma'a tahura. Allah ciptakan air itu suci lagi mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak menajisi akan air itu oleh sesuatu. Illa ma ghayyara ta'mah, kecuali yang merubah rasanya, aw launahu, atau warnanya, aw rihahu, atau baunya. Nah, itu air kalau sudah berubah itu kada lagi dia bisa suci mensucikan. Nah, itu bagian yang kedua. Najis pertama tadi, yang kedua adalah alat untuk menghilangkan najis.
Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah cara bagaimana menghilangkan najis tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.